Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar menggelar peringatan Isra Miraj 1442 Hijriah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Ruang Pola Pantan Nuanta. Celebes Magazine, Ruang Pola terletak di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di kantor Bupati. Iksan Iskandar mengatakan peringatan Hari Besar Islam Isra Miraj merupakan momentum untuk mengangkat nilai dan ajaran agama. Peristiwa bersejarah ini mengandung nilai historis yang syarat dengan pesan moral yang membuktikan kebesaran dan kebenaran risalah ilahi yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ujar Iksan Iskandar. Selasa, tanggal 24 Maret tahun 2021. Dalam pelaksanaan Isra Miraj merupakan bentuk rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti ajarannya. Pelaksanaan Isra Miraj di tengah pandemi COVID-19 tetap mengacu pada protokol kesehatan mengingat adanya penyakit yang menular. Untuk itu kita dituntut untuk patuh dalam penerapan protokol kesehatan serta membangun kesadaran kita semua dalam mensukseskan kegiatan vaksinasi COVID-19, ungkapnya. Menurut Iksan Iskandar, ajaran Rasulullah patut dijadikan sebagai nilai-nilai dasar dalam menggerakkan pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Demikian Celebes Magazine memberitakan, editor Mustafa Kamal. Ada pemimpin bangsa atau bangsa yang mau membunuh rakyatnya. Kita ini setiap hari, setiap malam berpikir, bekerja, bertindak, bagaimana setiap hari